Untuk menopang kota, pasir sangat diperlukan untuk pembangunan infrastruktur. Mulai dari bangunan, tanah buatan atau reklamasi, sampai hasil produksi lainnya membutuhkan pasir. Itulah sebabnya pertambangan pasir dan penjualannya dilakukan karena adanya kebutuhan dan ketersediaan sumber daya alam. Pasir yang bagus untuk itu semua ada di pantai, danau, dan sungai. Mereka adalah batuan yang hancur berkeping-keping karena dimakan waktu. Sumber daya alam pasir yang ditambang berasal dari sedimen perairan seperti sungai dan laut. Pasir dari tempat ini kokoh untuk pembangunan infrastruktur seperti semen dan reklamasi. Sifat pasirnya berbeda dengan gurun pasir. Makalah tahun 2022 di Science of the Total Environment mengungkapkan, pasir dari gurun dihasilkan dari proses erosi angin yang berlangsung ribuan tahun, dan bentuknya lebih bulat daripada pasir lainnya. Hal ini menyebabkannya kurang cocok untuk keperluan konstruksi. Maka, pasir berada di kawasan non-gurun seperti pesisir, savana, hutan, dan lingkungan hijau lainnya. Tentunya aktivitas pertambangan pasir di sungai dan pesisir menyebabkan kerugian lingkungan. Penambangan pasir di sungai menyebabkan perubahan penggunaan lahan, cadangan air tanah, perubahan bentuk jalur sungai karena pengangkatan sedimen dalam pertambangan, hingga polusi udara yang dihasilkan peralatan tambang. Selain hanya mencemari lingkungan, kawasan pedalaman seperti itu juga merupakan kawasan masyarakat perkampungan atau kalangan adat. Jika pertambangan pasir sembarangan dilakukan untuk ekspor tanpa dikendalikan secara baik, dampaknya juga mengubah kualitas air lokal, mulai di sekitarnya hingga ke hilir hingga hulunya di pesisir. Masyarakat daerah bisa kesulitan mendapatkan air bersih. Perubahan kualitas itu disebabkan zat kimia yang dihasilkan aktivitas penambangan. Selain itu, nutrisi penting dari air bisa hilang oleh beberapa partikel yang mengendap, sehingga berdampak pada vegetasi sekitar sungai dan di hilir. Penambangan pasir laut atau pantai berdampak pada erosi, penyusutan delta, salinisasi atau pengasinan akuifer pantai, dan kesehatan serta sosioekonomi masyarakat sekitar. Indonesia sendiri pernah melakukan penambangan pasir laut besar-besaran untuk diekspor ke Singapura. Penambangan besar-besaran menyebabkan Pulau Nipa, Batam, yang jaraknya tidak jauh dari Singapura, tenggelam karena abrasi. Singapura membutuhkan pasir dari negara-negara di sekitarnya untuk reklamasi. Tujuannya, tentu saja untuk pembangunan infrastruktur dan industri, penyediaan tanah, dan tempat tinggal penduduk di negara pulau kecil itu. Sejak kemerdekaannya di tahun 1965, Singapura telah memperluas daratannya lebih dari 20% pada tahun 2017. Pada tahun 2007, 90% impor pasir Singapura berasal dari Indonesia. Di tahun itu juga, Indonesia menyadari dampak buruk lingkungan akibat permintaan yang masif dari Singapura, sehingga menutup ekspor pasir. Setelah Indonesia berhenti, Kamboja menjadi salah satu yang utama bagi impor pasir di Singapura. Kamboja kemudian menghentikan ekspor pasirnya mengikuti Indonesia. Akibat penambangan pasir ekspor menyebabkan rusaknya lingkungan sekitar Sungai Mekong akibat masifnya pertambangan pasir. Meski pasar ekspor-impor pasir telah dihentikan, masalah lingkungan akibat penambangan pasir masih terjadi karena aktivitas masih berlangsung. April 2022, UNEP mengungkapkan bahwa penggunaan sumber daya pasir meningkat 3 kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Angkanya setara dengan 50 miliar metric ton diekstraksi per tahunnya. Sebuah makalah di jurnal Nature Sustainability pada bulan Mei 2022 memperingatkan perlu adanya tindakan yang serius dari pemerintahan di seluruh dunia tentang penambangan pasir. Studi itu memperkirakan, jika ekstraksi terus berlanjut, permintaan pasir global di sektor konstruksi dapat melonjak hingga 45% pada tahun 2060. Jadi, bagaimana menurut sahabat?